Ah ni ada maulud ni. Salah satunya lapar mana? Lapar bid'ah ni dok guna. Bid'ah, bid'ah. Kita hok dok buat dah ni. Lama mari dah dok buat amal mari dah ni. Apabila dengar dia kata bid'ah tu, eh serah juga hati ni deh. Dah. Ah. Tutup dak buat maulud. Tak ada dak. Rasulullah buat dak, Nabi buat, sahabat buat dak, dak. Imi-imi pak buat dak, dak. Apa-apa pun kacau buat. Gugak yang kata. Mari perasaan itu apabila tidak ada penjelasan yang pada orang-orang yang pandai seruh ai takut aku tak mau masuk dengan aku banyak kata pulak dah nyemurih pulak dah kan no? Demo ambil makan ni sebagai satu buat upah nak orang harap orang mari nak boleh dengan aku kata ha, buat bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar tiap benda bid'ah tu sesak dia setiap benda sesak masuk dengan aku lalu tu panah dia nak ajak orang mari buat bina'ah dia kata mana dia letak makan ni sebagai upah dia panggil orang pak orang tu mari makan upah tu dia kata hek masuk dengan aku berhabis dia kata buat ni perangai sebab setan dah mana Nabi Adam jatuh surga dengan sebab kena tipu makan maka dia kata orang jadi sesak banyak nak tipu dengan sebab makan dia buat mulu oh sedaknya hei pak kita dengar kalau kita ni tak ada asas dah. Ai, kena gak dia kata. Pak bukan sekak tu saja dah kita buat perayaan Rasulullah tak buat. Bid'ah tu. Nyegi selawat pula mari mano tahulah dia katanya ambil. Anta syamsu anta badru anta nuru fauqa nuri. Mungkin carilah hadis mana ada Nabi ajar selawat aku tu. Pergi cari lah Quran mana Rasulullah ajar selawat aku tu. Pak tak ada sungguh. Pak kita. Pak yang suah, wah suah. Teruk ni lagu ni lagu mana eh. Eh, dia mau kata bida'ah. Lagu mana ni? Nak kecek digah-gah tak boleh kau kata demo. Eh, aku tak agak dah juga. Ha. Pandah lah. Ini kocoh, ini cocoh dia, ini kosek dia. Dia kata apa ada bersarah, ada ceramah tu. Dia boleh makan tapi dia kacik suruh buat tu. Hanya tengah kok tu apa kita lah kena ya? Kena ke dia eh pucah karut ni pasal dia dah perangai apa dia dah eh hak yang buat hari dalil pula Allah subhanahu wa ta'ala ada sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab tu ayat yang ke-50 ni Allah subhanahu wa ta'ala kata gano inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah SWT kata sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat dia tu selawat di atas Nabi. Lepas tu, hei wahai orang yang beriman, muslawatlah di atas Nabi. Dan mengucap selamatlah di atas Nabi. Ah tu dalam Quran nyata. Lalu tu dalam bab selawat ni, sahabat ni nak selawat lagu mana tak pandai. Ka'ab ni yang kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata gana kaifa nusalli alaika eh Rasulullah lagu mana aku nak selawat kamu lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata kulu mung kata Allahumma salli ala Muhammad dari hadis Muslim kamu kata gana mung nak selawat aku mung kata gini Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu riwayat Muslim. Adapun hak riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tu Rasulullah tanya, oh ya, muka Ka'ab tanya dia nak selawat lagu mana. Rasulullah kata gano? Muslawat aku mun kata Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ah, hadis Rasulullah, Rasulullah selawat tu dua tu. Pah mari mano eh ya habib ya muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyadu ya mumajad ya iman malki pelataini apa dia tak biasa ngaji hadis ya ada pah kita kata lagu tu Nabi tak ada ajar sikit kabuk tu ni pak kita dengar ke mana salahnya dia mutakak ambil saya kata sekat ni tak ada hari cukup juga tak sebab malu orang dia kata tu apa kalau kita dengar nak kata kan tu
Kita ni dah lah tau. Bapak, mari dengar. Kita tak ada ilmu dah. Pada yang pun kita cocong lagu ni pula kau. Kalau tak pergi dulu dia buat mulut 100%. Kalau tak pergi banyak pun 10% tu ni pergi. Ai, kena dia kata tu. Dah mayati. Dah mayati. Ah, sebab dia pun pergi ambil kerok, ambil adik, ambil kerok, ambil adik. Dah kita orang awam, orang biasa ni. Tak tahu nak kata apa. Wah makhluk ni biasa dah tak? Orang muda bahas mari banyak dah. Kata hukum lagu mana royak gitu, royak gini ada belakang. Tapi bak selawak tu rasa kita nak royak ke. Orang kata selawak tu, kita selawak tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baca ya Nabi salam alaika bol patu selawat pula so. Lepas tu anta syamsu anta badru anta nuru fauqa nuri adapu asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru pas selawat pa anta pas selawat ya habibi ya Muhammad selawat. Sampai dia tak erti ya sedak kata belaka, pa kita pun tak erti juga sedak dengar dia. Hak tu tu yang nak panggil dalam ilmu balaghah, dia panggil kecepen lagu tu tu kalam syair iktibas. Dalam ilmu balaghah, gapo kalam syair iktibas ni? Yakni kita kecek capo hadis, yakni selawat lah. Dengan kalam kita puji ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan selawat belaka tu nya tak reti tu lalu nah. Dia panggil kalam syair iktibas. Syair tu kita kecapun dengan hadis. Banyak orang duk kecek ya. Supaya kita duk kecek ni, orang duk ceramah tu. Kecek Quran, patah capung dengan perkataan lain. Kecek Quran pula. Contohnya kul, kata olehmu hey Muhammad mungkin royak ke manusia tu. Huwallah, bermula Tuhan tu nama Allah. So ya tak ada dua, tak ada tiga. Ahadun. Jangan duk kata tiga. Ha, dia capung masuk. Kul, ya bahar kata. Huwa, ya ambil Quran. Capu, capu, capu dalam kalam biasa tu. Dia panggil iktibas. Supaya ni ni. Selawat. Sallallahu ala Muhammad tu selawat. Lepas tu, ya Habibi, ya Muhammad tu. Dia panggil puji ke Nabi. Hei puji ke Nabi salah kau. Dia capu kalam hadis. Dengan kalam puji ke Rasulullah. Bukan selawat belakang. Lah dia tak kerti kat sedap kata. Allah Subhanahu taala puji ke rasul-rasul dia ni. Allah Subhanahu taala ada sebutkan, "Kullan faddalna 'alal 'alamin." Tiap-tiap rasul kami lebihkan dia daripada sekalian Allah yang tak buka bumi ni, aku lebihkan rasul-rasul aku. Tu rasul Allah Subhanahu taala puji. Pak kita puji ke dalam dia dengan no? Lepas selawat sallallahu ala Muhammad, "Anta syamsu anta badru." Ya Rasulullah, anta syammu ni serupa dengan matahari. Anta syamsu anta badru, dan mu ni serupa dengan bulan purnama. Nasbah mu lah bui penerangi ke manusia. Kalau kita Nabi tak mari, duduk ada gelak situ, duduk ada jahil situ, duduk semua tokoh lagi. Kalau kamu kita ni tu puji Nabi. Hah? Palapa puji ni salah kok mana kalau kira. Anta nuru fauqa nuri, mu ni Rasulullah ibarat supong cahaya-cahaya yang boleh mengatasi cahaya-cahaya lain nak menerangi bumi. Tu puji ke Nabi ni kaleng apa ni kaleng syair bukan selawat. Dia panggil kalam iktibah ni capo kalam hadis Nabi dengan kalam syair. Kita mari baca syair tu sallallahu ala Muhammad, dia rangkak tak serupa. Ada setengah-setengah baca sallallahu ala Muhammad, unyu-unyu rakat tak supaya panggil syair supaya kita menasik tu. Ingat dia panggil kalam ni kalam capo, kalam iktibas. Jangan dia buat terbelik lalu dah. Puji ketukun Rasulullah tak ada gapo. Kau tak bolehnya kita menyakiti Rasulullah, tak boleh. Salah satunya Allah SWT ada ayat di dalam Al-Quran kita menyakiti Rasulullah ni, kata kena innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul dia ni, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Tuhan la'anak orang tu dalam dunia dalam akhirah. Puji tak apa,
Tapi kalau kita menyakiti, kata istihza ni menyakitinya, kata uduh. Allah SWT kata, Tuhan aku lana orang ni dunia dan akhirat. Sampai itu Imam Sayuti kata, nak pergi kata, mak pak Nabi masuk dengan aku tu, leh. Walaupun benda tu hilang. Apa? Kerana benda tu menyakiti Nabi. Dia kata haram dia kata lagu tu. Ni kita dah kok sejik, dah jajah kata, mak Nabi, pak Nabi dalam dengan aku. Sebab Rasulullah kata, abuka wa abi finnar. Pakmu dan pakku dalam dengan aku. Imam Sayuti kata, pak situ bukan pak Abdullah tu. Jatuh ke Abu Talib, pak saudara. Sebab Rasulullah panggil abi juga. Dalam hadis, datang dari hadis, Rasulullah panggil abi juga. Panggil pak, pak darah dia tu. Dia bangsa pada, dia bangsa pak. Sambil dia kata, tak boleh nak menyakiti. Kalau kata lagu tu, mana menepati menyakiti Rasulullah.